Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Bandung numpes lauk mang puluh-puluh kilo anu ngandung zat bahaya. Perbrakan numpes eta lauk teh dilakonan pikeun nyingler mucungholna mikroba anu bisa ngaganggu kesehatan manusia upama dikonsumsi. Petugas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM Bandung ngaduruk barang bukti anu mangrupa lauk, anu taya anu bogana tur dina kaayaan ruksak 75 kilo hasil sitaan di Bandara Husein Sastra Negara periode Januari tepi ka Februari 2018. Eta lauk anu ngandung zat bahaya teh hasil nyita katut pamasrahan pihak Bandara Husein anu saharita dimusnahkeun. Kepala BKIPM Bandung nembrakeun prak-prakan numpes eta lauk teh dilakonan pikeun nyinglar mucungulna mikroba anu bisa ngaganggu kesehatan manusia upama dikonsumsi. Sehingga kami melakukan pemusnahan dengan tujuan agar tidak terjadi kontaminasi, kemudian polusi, kemudian menghindarkan manusia dari mikroba-mikroba yang timbul akibat dari ikan-ikan yang tidak bertuan tadi. Eta prak-prakan numpes lauk bahaya teh dilakonan dumasar kana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1982 ngeunaan karantina sato lauk tur tutuwuhan serta peraturan pamarentah nomor 15 tahun 2015 ngeunaan karantina lauk. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.